Datuk Seri Timbalan Ketua UMNO Pagu ada katakan Datuk Seri tak hormat kepada Tan Sri Muhyiddin sebab dia Deputy Presiden Datuk Seri cuma Supreme UMNO Council Permen Datuk Seri. Saya nak tanya dia baliklah. Ketua bahagian dia hormat ke kepada Presiden kita? Eh? Kalau kita nak suruh orang menghormati dia, dia juga mesti menghormati orang lain. Jadi ketua timbalan ketua bahagian ni, budak ni saya ingat dia tak apa cerdik sangat. Sebelum dia kata nak tegur saya, dia kena tegurlah ketua dia dulu. Sebab ketua dia pun wajar juga pergi keluar mata untuk bantai presiden. Jadi sepatutnya mesej tu dia sampaikan kepada ketua bahagian dia. Tapi walaupun macam mana pun budak ni saya rasa dia boleh jadi contoh bagus juga. Sebab dia tak ada isu, dia tidak cerdik sangat untuk nak menyebutkan, nak lawan balik hujah-hujah saya. Tapi oleh kerana dia tu timbalan ketua bahagian, dan peranan timbalan ketua bahagian itu mesti membantu ketua bahagian, mana ketua dia. Jadi saya ingat Mahathir banyak kena belajar dengan dia lah. Kerana walaupun dia tidak ada kualiti daripada segi dia punya hujah, dia tak dapat nak menghakiskan hujah-hujah saya, tapi di mana disebut dia menyodok bayi buta semata-mata kerana dia nak pertahankan ketua dia. Mahathir kena banyak belajar dari timbalan dia. Timbalan dia bagus tu, ya, menunjukkan satu contoh yang baik yang sepatutnya Mahathir belajar. Dan Mahathir juga kena pertahankan presiden, ya, sebagai timbalan. Apa tu, kenapa Datuk Seri choose to bring it to the Supreme Council instead of the disciplinary? Saya sebelum perkara ini pergi ke jawatan kuasa disiplin, dia mesti ada aduan. Ya, jawatan kuasa disiplin tidak boleh melihat sesuatu kes kalau tidak ada aduan. Jadi saya memilih untuk membuat aduan saya di dalam majlis tertinggi secara formal, dan kalau ia diterima, kita hala kepada jawatan kuasa disiplin lah. Itu cara betul lah. Saya berbuang, I'm a lawyer, saya kena ikut peraturan. Mungkin jawatan kuasa disiplin boleh ambil lah apa-apa tindakan, dan saya syorkan supaya dia yang digantung jawatan dia sebagai timbalan, sebab dia tidak menunjukkan apa yang dikatakan contoh yang baik. Dia bukan sahaja mengkritik, tapi dia menghasut seperti yang dia berjumpa dengan beberapa ketua Caman UMNO baru-baru ini di Connection. Jadi nampak dia tidak menjalankan tugas dia sebagai timbalan presiden, dan sebenarnya yang sepatut digantung jawatan itu. Ya? Malam tu Mahathir ajar rakyat bangkit untuk jatuhkan Najib Pemimpin sikit. Dia no menteri besar has been dropped without a reason, and he was dropped because he failed. So he is a political failure, and Mahathir is frustrated, and there was no attraction among the public, no demonstration. So that's why now he's asking people to demonstrate to show their anger towards Prime Minister. Adakah Dato' pasukan Dato' Bukri sendiri dia pukul sebab pentun atau sebab dia? Tak, dia maknanya apabila Tun Mahathir satu tahun ya berusaha untuk nak menjatuhkan Dato' Najib, maka sudah tentulah Dato' Najib banyak penyokong. Jadi penyokong pun tidak rasa puas hati terhadap Tun Mahathir. Tapi kalau Mukris merupakan seorang pemimpin yang bagus, sudah tentu kalau kita nak menjatuhkan dia pun susah. Tapi kerana apa, orang penyokong-penyokong Datuk Najib di Kedah juga marah kepada Tun Mahathir, maka kelemahan yang ada kepada Mukris itu diambil kesempatan untuk menjatuhkan Mukris sebagai dendam kepada Mahathir. Pun ada juga. Ada, kita tak boleh nafi itu bahawa Datuk Najib menyokongnya ramai. Ya. Akhirnya nanti saya tengok
saya tak tahu lah, saya pun dah ni kata ni karma ni, masa dia mendahaka kepada Tengku Rahman dulu tu. Sampai Tengku Rahman dia hasut kita supaya benci, orang Melayu benci pada Tengku Rahman. Seolah Tengku Rahman ni suka orang Cina. Padahal Tengku Rahman dia seorang pemimpin Malaysia. Ini semua bangsa dia sokong, tapi saya rasa ni karma dia lah. Sebab makin dia tua, makin dia dihina. Zahid said that your remarks against Tan Sri Muhyiddin had offended Johorians, and he said that you should apologize for making the remark. Semenjak bila yang Muhyiddin ni wakil Johor? Ya? Ketua Perundungan UMNO Johor ialah Datuk Seri Khalid Nordin. Yang mewakili Ketua Johor tu Datuk Seri Khalid Nordin, bukan Muhyiddin Yassin. Jadi saya ingat itu satu permintaan kebudak-budakan. Please grow up. Banyak lagi benda yang kita nak perjuangkan untuk orang Melayu. Kenapa Tun dengan Mungkin tak dilakukan sekian lama? Kenapa, yeah? Kenapa baru sekarang nak tindak pada Tun? Ya, yeah, sebab kita tak mau terburu-buru. Macam kata dulu, ada usaha nak apa menggugurkan Muhyiddin, tapi pada ketika itu kita menganggapkan bahawa teguran dia itu ikhlas, dan kita kita orang kata apa, kebebasan bersuara ni kita benarkan, ya. Tapi kalau dah sebelum Perimbun Agong dia buat satu perjumpaan tidak dihadkan kepada ahli-ahli UMNO saja, dia memanggil semua orang datang ke masjid mana tu? Kelab Sultan Saiman. Dia tak ambil pun pendaftaran sama ada ni ahli UMNO ke tak. Jadi maknanya dia telah membawa isu ni kepada khalayak ramai. Dia timbalan, mana dia boleh buat kerja ni. Jadi lebih baik dia berhenti. Kalau dia tak berhenti, saya hentam dia, saya pun perangai macam dia juga. Sebab tu saya nak minta dia berhenti. Tapi saya kata kalau tak berhenti, besok saya nak usul tindakan disiplin diambil terhadap dia, dan saya nak syorkan hukuman itu biarlah dia digantung jawatan dia sebagai Presiden. Bila dia tak jadi timbalan Presiden lagi kan, dia bebas jalan.